Pemirsa, kecelakaan di Jalan Tol Madiun kembali terjadi. Sebuah bus berpenumpang puluhan pekerja proyek menabrak truk tangki dari belakang. Akibatnya, 7 korban mengalami luka-luka menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebuah bus berpenumpang puluhan orang terlibat kecelakaan di Jalan Tol Madiun Rabu sore. Tepatnya di kilometer 616 Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Kondisi bus bagian bodi kanan depan mengalami rusak parah setelah menabrak bodi belakang truk tangki. Menurut penumpang bus, saat itu bus bernomor polisi W7376 UP melaju dari arah Kertosono hendak menuju Jakarta Utara, tengah mengangkut 53 penumpang calon pekerja proyek dari Gresik. Setibanya di TKP, bus yang belum diketahui identitas sopirnya menabrak bodi belakang truk tangki bagian kanan yang dikemudikan oleh Jumadi, 54 tahun, warga Banjarsari, Surakarta. Seketika truk terpelanting hingga keluar jalan tol, sedangkan penumpang bus sebagian mengalami luka ringan dan berat, langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban untuk mendapatkan penanganan medis. Ada rombongan sampai berapa ini, 53 orang nggak salah. Gitu. Ini kondisi terus, berarti full ya bus ya? Ada lebih sedikit lah. Posisi dari acara Artimur ini ya. Artimur itu posisi tabrak tangki air lah tadi. Di kisi kiri jalan, posisi busnya di kanan. Kiri jalan dia nabrak. Kira-kira di samping kiri kan. Penyebabnya apa ini, Pak? Nggak tahu ini. Kalau masalah penyebabnya, kita pun penumpang. Jadi yang luka-luka ada 4 orang di penumpang. Banyak yang masih sadar semua. Yang tidur yang di belakang nggak kenapa-napa. Seperti saya pun juga alhamdulillah selamat. Sementara itu, data dari rumah sakit terdapat 7 korban mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. 2 diantaranya mengalami luka berat dan harus mendapatkan perawatan intensif. Surabaya mau pulang ke Solo. Udah, wong jalannya udah di jalur kiri, jalur yang jalur truk nge. Dari belakang tiba-tiba langsung disundul dari belakang, disurung. Jadi langsung truknya kaget, banting ke kiri, keluar dari jalur itu, Pak. Mbak kesurung sama bis itu. Gitu. Itu nek dari versinya penumpangnya emang bis udah banter, Pak. Kasus kecelakaan di jalan tol ini masih dalam penyelidikan pihak Satlantas Polres Madiun. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan terkait kronologi kejadian. Guna mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan usai kejadian, petugas Jasa Marga bersiaga di sekitar jalan tol lokasi kejadian dan memasang rambu-rambu peringatan. Tova Pradana, CTV, Madiun.